Hello guys, welcome back to my channel. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan, okay, video kali ini tentang satu aplikasi baru dan belum pernah saya review lagi. Dan aplikasi ini memberikan ganjaran uang tunai lah, yang mana uang tunai itu dari segi PayPal. Dan aplikasi ini yang saya boleh katakan dia sama macam aplikasi Cashy, Fitplay, Greedy Dragon, Happy Turtle, App Station, Cash Alam, App Flame, Coin Pop, dan Cash Emo lah. Dan semua aplikasi yang saya sebutkan tu seangkatannya dengan aplikasi yang saya akan tunjukkan sebentar lagi. Dan sebelum saya lanjut ke dalam videonya, bagi kamu yang belum subscribe, boleh subscribe dan tekan butang lonceng sekali agar saya lebih semangat buat video untuk kamu semua. Dan cek video ini. Oke guys, saya sudah download aplikasi tersebut dan akan muncullah halaman utama seperti ini. Oke, otomatis kamu akan dapatkan 444 tiket. Tapi dengan syarat kamu perlu register terlebih dahulu. Untuk register, kamu klik saja di bagian ini, register. Oke, setelah kamu klik register tadi, otomatis muncul seperti inilah. Di sini pilih jantina kamu, pilih saja laki dan masukkan umur kamu di bagian inilah. Tekanlah umur kamu, klik done. Setelah itu dia akan minta kamu klik accept seperti ini. Dan di bagian ini kamu login lah guna Facebook ataupun Gmail kamu dan mana-mana pun boleh. Saya login sekejap. Otomatis kamu akan dibawa untuk sahkan adakah betul Facebook kamu. Dan teruskanlah sebagai Khairul, itu nama saya lah. Dan otomatis kamu akan login ke dalam aplikasi tersebut. Dan di sini kamu tekan saja grant dan kamu aktifkan sahaja. Oke, macam ni kan, manual dia dimatikan di bawah ni, dimatikan. Kamu klik saja dan di sini kamu sahkan ataupun kamu aktifkan. Kamu kembali semula ke dalam aplikasi tersebut, nanti otomatik dia akan bawalah ke halaman utama aplikasi ini dan dia cakap a welcome gift for you, 444 coins ataupun tiket lah. Otomatik kamu dapat sebanyak itu. Kamu klik saja collect. Otomatik di sini akan terpampang 444 dan kamu akan diberikanlah beberapa games yang ada di bagian ini. Macam saya ada dua games yang tersedia, yang pertama World Life dan Harvest Land. Oke, contohnya lah kamu main di antara satu game ini, nanti kamu akan dapatkan tambahan coin setiap menit. Dan kalau kamu download contohnya yang ini World Life nih, kalau kamu download dan kamu bermain di dalam aplikasi games tersebut, otomatis kamu akan dapatkan 28 coins ataupun tiket setiap menit kalau kamu mainkan. Next, saya mau cakap apa gunanya tiket tersebut ataupun coins yang di bagian atas nih yang terkumpul lah. Jadi gunanya seperti biasa, sama macam aplikasi yang saya review sebelum nih, yang saya cakap di awal video, kita boleh tukarkan dia ke uang tunai lah. Dan untuk tukarkan tuh kamu klik di bagian bawah ini, di bagian payout, dan di bagian ini akan muncul satu saja pilihan yang boleh kamu keluarkan. Jangan tanya di komen, bang top up bolehkah, bang untuk touch and go bolehkah. Tidak boleh semuanya, hanya ini saja yaitu PayPal. Dan daripada PayPal nanti baru boleh kamu pindahkan ke dalam account bank, kamu boleh gunakan untuk shopping di Amazon, di eBay dan mana-mana lagi lah. Tak pasti kalau macam Lazada, Shopee, macam dia tidak support lah untuk PayPal nih. Minimum yang boleh kamu redeem RM1.54. Jadi kamu perlu ada 499 coins. Jadi kamu perlu cukupkan dalam sekitar 500 lebih seperti itu points lah baru boleh kamu redeem di bagian ni. Dan di paling tinggi kamu boleh redeem RM61.70 lah seperti itu. Dan next yang perlu kamu tahu di dalam apps ni, jangan berharap untuk muncul banyak games lah. Kebanyakan aplikasi yang saya review sebelum ni, ada orang yang hanya ada satu games, ada orang langsung tiada games yang tersedia. Itu terpulang daripada kamu. Contohnya ada yang komen sebelum ni di video-video saya yang sebelum ni, bang saya cuma ada satu game Dragon City, macam mana nak tambah game? Saya tidak pasti macam mana nak tambah games tu, tapi saya sarankan kamu main saja games yang tersedia di dalam aplikasi itulah. Janganlah request mau main game Mobile Legends, tak akan ada game Mobile Legends. Semua games yang macam ni lah, agak bosan tapi dia menjanjikan lah, dia boleh beri kita pendapatan sedikit lah. Jangan harapkan nak dapat 100-100, tapi kalau kamu main selalu mungkin bolehlah dapat banyak seperti itu. Next, untuk lebih cepat kamu kumpul points, bagi kamu yang berminat, kamu bolehlah invite friend di bagian nih. Kalau kamu lihat di bagian nih, kamu akan dapatkan 250 tiket ataupun points setiap orang yang kamu berjaya invite lah ke dalam aplikasi ini. Itu cara yang agak sukar, tapi siapa boleh invite, insyaallah dia boleh dapat banyak points di dalam aplikasi ini.
Okay guys, mungkin itu saja tentang aplikasi ini, Moneywell. Dia masih baru dan first time saya bermain, dan next video mungkin saya akan buat bukti pembayaran tentang aplikasi ini. Dan bagi kamu ingin coba aplikasi lain yang sama seperti itu, ada macam kamu boleh coba Greedy Dragon, A Happy Turtle dan banyak lagi aplikasi lain, boleh rujuk saja video saya yang sebelum ni lah. Dan untuk download aplikasi Moneywell yang saya tunjukkan tadi, boleh rujuk description di bawah lah. Dan tunggu next video, saya akan buat bukti pembayaran untuk aplikasi ini guys. Okay guys, mungkin itu saja video kali ini. Jumpa next video. Assalamualaikum, jangan lupa subscribe and peace.